Embaixada Indonésia Timor-Leste celebra loro independência badala hitunulu resensia o Festival Indonesian Day. Embaixador Indonesia ia Timor-Leste Oktor Rinus Manik hateten festival ne hanesan meyu sida odia metin relasau na mizade entre Timor-Leste o Indonesia. Nihatutan seremonia ne se anima ho festival kultura no anima saun husi artista Indonesia no artista Timor-Leste relasion ho komemorasaun loron independensia Indonesia nian badala hitunulu resensia. Acara ini kami laksanakan terkait dengan selebrasi kita dalam rangka memperingati 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan bagian daripada perwujudan nyata hubungan bilateral dan persahabatan Indonesia dengan Timor Leste. Artista Indonesia nebesi anima komunidad ia festival Indonesia deine senti contenti debes tambah bele sama ain ia dili Timor Leste. Saya pertama kali ke Timor Leste ini, selama ini cuma bisa lihat di televisi, bisa lihat di YouTube, tapi ini kali saya injak tanah langsung di Timor Leste ini. Saya sangat-sangat bangga dan kesan pertama saya masuk sini itu luar biasa. Bisa menghibur orang dengan baik dan kita bisa sama-sama merayakan pesta, ini pesta rakyat ya. Semua orang diundang gratis. Saya harap acaranya bisa berjalan dengan baik dan semua orang terhibur. Kami senti orgulio loh tambah kami bele kolaborasi artista Indonesia di NB maka dalam rumah siramos halo lirik hotetun, sira kanto hotetun, sira halo lirik NB relatable loh so saya demak kontese itanya nasau. Apresia loh so artista sir NB maka mai entau berdesa tambah kaberi tambah halo tuna event di NB. Event ba Festival Indonesia Day se iha dansa kultura sirahusi Indonesia, dansa Zaipon, nomos se iha premio sira seluk ba ema sira nebe participa evento refere. Tuir plano Presidente Republika José Ramos Horta no Primeiro Ministro Kaira Rachanano Guzmán Mos se participa iha ceremonia refere. Dilma Suzeti, GMN.